cosplaynya dikeluarin ya. Mbak Gigi, ini kita masih ada satu kejutan lagi. Apa nih? Dari ada di kantor tapi matanya ditutup dulu gitu. Tutup lagi? Iya. Lavater mau ikut? Aku mau tidur. Enggak. Gue jalan nih ngant nih. Awas gue ngeglundung nih. Udah belum? Bentar, lagi jalan, Kak. Udah tunggu. Gue lapar nih. Mel dulu nah. Lagi makan lagi. Mau gue, Kak. Mau dong. Ini kan kesukaan Lavater, lo makannya nih bener-bener ya. Dia mau, ini juga lapar. Tidur sebelumnya belum makan sebenarnya tadi malam. Cemilan enak, praktis nih, kesukaan aku banget nih. Jadi kalau misalnya Rama Marigold itu selalu standby di rumah nih, kayak gini. Biasanya kalau misalnya Lavater les, atau lagi malam keluar, aku selalu bekelinya. Ini tuh cemilan praktis, enak. Terus harganya juga murah banget lagi. Jadi itu 2.000, tapi isinya 4 keping. Jadi dengan harga terjangkau tapi nutrisinya juga lengkap. Dan aku tuh suka ini banget ya karena tuh lihat tuh. Susunya tuh dari New Zealand. Terus ada ini nih, ada olesan telurnya. Enak. Bah, enak, Mbak. Ada aroma milk di mana-mana, bernutrisi dan gizinya lengkap. Nah, kalau di rumah, aku juga makan ini, Mbak. Belinya di warung-warung. Di rumah tuh banyak, harganya murah cuma 2.000. Ya udah, tapi jangan makan, jangan bawa dari sini ya. Bawa satu dah enggak apa-apa. 2.000 isinya 4 keping. Banyak ya? Enak. Nyam. Adek, tidur. Ini gua habis ini mau empat lagi nih. Jadi gak nih? Jadi, Mbak. Tapi tutup mata nih ya, Mbak. Nah, udah deh, ini satu dulu deh, makan kita lanjutin lagi. Aku, Mbak. Tadi bentar ya. Tahu tengah gelundung gak nih? Sini, Mbak. Aku tutup mata ya. Mana nih? Mana nih? Terus, Mbak, pakai sandal dulu, Mbak. Mana nih sandalnya? Ya. Ini udah kanan? Ya, kiri. Ini kiri. Ya. Ini masih ruang Zumba, Mbak. Di mana nih? Ruang Zumba. Oke, terus. Nyebur nggak? Aku nggak mau diceburin ya. Enggak tuh, Mbak. Diceburin ntar aja. Abis ini ya? Oh, mama. Mana nih? Nah, dah ini pintu ini, Mbak. Pintu masuk kantor ya, Mbak. Mana nih? Ini, Mbak, cuman duduk aja, Mbak, biar nggak jatuh. Mana nih? Tante taruh mana? Dah. Ini duduk. Ini tuh meja coklat, Mbak. Mana? Dah, meja coklat. Cuman meja udah dipindahin. Enggak, ada mejanya. Mbak geser aja. Gimana? Terus, Mbak? Ya. Tunggu. Nah, itu kursi, Mbak. Duduk. Ini kursi apaan sih? Kursi. Ini lah, Mbak. Ini udah. Istri Sultan. Mbak boleh buka matanya ya? Buka. Aku kaget gue. Yeah!
Belum tidur, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Kembar gigi. Terima kasih. Iya, terima kasih buat semuanya. Bang, Kemo Ranger, surprise-nya luar biasa. Jadi ulang tahun aku sama gigi. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Terima kasih selalu setia. Terima kasih selalu mendoakan. Pokoknya doain terus biar gue cepat sehat, biar bisa gue kumpul lagi. Biar amin. Kita sama-sama ya. Amin. Oke. Jaga kesehatan semuanya. Makasih surprise-nya luar biasa. Terima kasih. Dah. Tidur ya. Dah. Iya, makasih Mari Gigi. Nih. Makasih sayang. Love you. Ada saya. Ya. Makasih semuanya. Jangan ini jangan sedih, kita semua kan buat kado buat pagi ini. Ada Chimori Yogurt Squish. Ini surprise juga nih. Surprise, Mbak. Dari Chimori. Ini tahu banget ini kesukaan gue nih. Ini rasa baru ya? Semuanya nih. Iya, Mbak. Rasa baru semua nih, Mbak. Yang ini nih mango sticky rice nih. Ada Cavendish banana, ada purple taro, ada black sticky rice juga. Ada yang mau nih? Mau, Mbak. Tapi ini aku kalau aku sih tetap nih paling suka nih mango sticky rice. Aku suka banget mangga. Mau enggak? Mangga kan ya. Kalau menurut aku ya, rasanya tuh sama kayak mango sticky rice yang waktu itu aku makan di Thailand. Enak. Rasa mangganya tuh berasa banget, fresh banget, tapi ada sensasi rasa santannya. Enak banget. Jadi yang pada belum tahu nih, ini nih Chimori Yogurt Squish ini nih bener-bener tuh suka. Yang pastinya Raffi juga suka, favoritnya Raffi, favoritnya A juga ya, tapi A-nya lagi ngantuk. Ini tuh on the go healthy snack, jadinya praktis banget. Bisa dimakan di mana aja dan kapan aja. Nih, kalau makan Chimori Yogurt Squish tuh nggak perlu pakai sendok, nggak perlu pakai mangkok, langsung diseruput. Rasanya creamy dan teksturnya lembut banget. Dan udah pasti banget enak. Pokoknya ini for good health banget. Dan pastinya bisa menjaga kesehatan pencernaan karena kalau yogurt Chimori Squish ini mengandung bakteri baik. Dan kalau kita konsumsi yogurt secara teratur, itu bisa bantu proses regenerasi kulit. Gimana nggak ini jadi yogurt favorit aku nih? Chimori Yogurt Squish. Ini buat menurut aku ya, kalian yang belum cobain harus banget cobain. Buat yang mau cobain, ini tuh udah ada, kalian bisa cari di supermarket-supermarket, di minimarket juga ada. Pokoknya di mana-mana ada. Gak mau tuh? Mau! Mau! Wah nih, si Ajay sama si Eni mah. Cuma 5 biji begitu. Thank you semuanya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih udah pada begadang sampai malam. Terima kasih kadonya. Semoga kita sehat-sehat terus semuanya. Amin. Haji punya ibu, Mbak. Haji punya murid tak bagi gigi katanya. Lu gua kempesin. Nanti door prize tunggu laki gue sembuh. Door prize, gue bilangin Raffi, Raffi bilangin nanti Raffi, itu lagi sakit di mana minta door prize gitu ya. Catat. Aduh.
Pokoknya terima kasih semuanya. Wah, ada bunga juga di belakang, apa tulisannya? Oh iya. Terima kasih. Mbak, bahagia hidupmu. Ajis, mana Ajis? Ajis, Ajis itu meramal. Mudah-mudahan hari ini diberikan keberkahan buat Mbak Gigi. Harapin juga teman-teman yang ada. Kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Tentunya doa ini untuk kebaikan kita semua. Amin. Yang saudara-saudara kita yang sedang sakit juga diangkat penyakitnya. Amin. Yang sedang tidak sehat diberikan kesehatan. Amin. Yang tidak bisa beraktivitas bisa beraktivitas kembali. Amin. Yang lagi kesusahan diangkat kesusahannya. Amin. Yang sudah mendapatkan kesenangan juga bisa membahagiakan kepada yang lain. Amin. Untuk yang beragama Islam kita membacakan suratul Fatihah. Untuk yang beragama lain dipersilakan untuk sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Al-Adhiniya Al-Fatihah. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi Gigi. Terima kasih semuanya. Terima kasih kadonya. Terima kasih waktunya. Amin. Apa yang dicita-citakan dicapai. Amin. Apa yang belum tercapai segera tercapai. Amin. Dan segala usaha dan apa yang sedang dituju menjadi lancar. Amin. 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 Saya ada juga punya adik baru begitu. Silakan dimakan martabaknya, sajian seadanya. Ini makasih banyak lo yang udah merelakan sedikit buat kasih kado. Tapi kita besok bukanya bareng besok aja kali ya? Boleh mbak. Ya kan? Biar abis ini pada tidur juga, biar pada istirahat juga. Terima kasih udah pada ini ya, lembur ya. Begini ya. Selamat berkah, Ibu Nagita. Semoga kurus bareng ya tahun ini. Doanya. Ya nggak mungkin lo kurus udah. Terima kasih ya. Besok pada mau makan apa terus pesanan aja deh. Ini trikusnya mau geng, Mbak.